Salam sehat. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa pemilik kehidupan kami, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk segala hal yang kami terima dari Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema sapaan hari ini adalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 18 yang natsnya terdapat pada ayat 8 dan ayat 9. Saya akan membacakan ayat 8 dan ayat 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Pikiran kita sangat terbatas, tidak sanggup menjangkau cara dan waktu Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan waktu Tuhan. Yang kedua adalah masa-masa penantian ini adalah waktu yang berharga. Waktu yang harus dihargai sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk berbalik kepada Allah. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk selangkah lebih dekat dengan Allah. Allah akan menepati janjinya. Sekalipun ada yang mengatakan itu suatu kelalaian, tapi ia sabar karena ia ingin memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Yang ketiga adalah Allah menghendaki agar tidak ada yang binasa. Meskipun kita adalah manusia yang seringkali mendukakan hati Allah, Allah menghendaki agar tidak ada yang binasa. Selalu ada cahaya pengharapan bagi kita untuk menerima keselamatan dari Allah. Di minggu Advent pertama ini, marilah kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk bersungut-sungut atau memaksakan kehendak, atau menikmati kenikmatan dunia. Akan tetapi kita gunakan kesempatan ini untuk semakin dekat dengannya. Teruslah menanti dengan sabar, tetap berpengharapan, dan tetap kudus di hadapannya. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Pimpinlah kami agar kami dapat melakukannya.
Kami mau menggunakan masa-masa penantian ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jauhkan kami dari segala perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Dan kami siap untuk menggunakan kesempatan yang berharga ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.